Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan soal Bebras tahun 2022 tingkat si kecil TK sampai kelas 1, 2, 3 SD. Di sebuah kelas ada beberapa teman baru. Bisa ditanya yang mana? 1, 2, 3 berdasarkan gambar ini. Yang sebelah kiri tidak pakai kacamata, memakai ikat leher, tidak memakai ikat leher. Yang ini, yang tiga adalah tidak kacamata, memakai ikat leher. Berarti yang A ini kacamata, yang satu pakai topi. Yang C, yang satu tidak pakai topi. Yang B, berarti C, B, A. Ada tiga robot diwarnai merah, biru, hijau. Masing-masing warnanya unik, tidak ada yang sama. Maksudnya topinya hijau, merah, berarti ini harus biru. Itu juga wajahnya biru, hijau berarti merah. Badannya merah, biru berarti hijau. Tangannya hijau, merah, biru. Kaki merah. Berarti apa tadi? Merah, badan hijau, tangan biru, kaki merah, tangan biru, mengingat warna. Jalan-jalan, mereka melalui urutannya seperti ini. Ketika dibuat gambar dalam bentuk lingkaran, yang mana yang benar arah berdasarkan urutan yang dijumpainya menurut arah jarum jam. Kita lihat apa yang menonjol di sini. Ada warna hitam diapit dua monyet. Boleh contoh yang lain. Warna hitam bukan monyet, tidak monyet bukan begini, bukan hitam diapit dua monyet yang D. Ada yang bertumpuk seperti ini, bisa diambil satu yang paling atas lalu di bawahnya. Kalau disusun begini, yang ketiga yang diambil adalah 1, 2, 3, yang putih petak-petak, putih bulat-bulat. Membuat kalung, dia kalau mau menambah cuma bisa dikeluarkan dulu yang sudah ada, baik yang kiri maupun yang kanan. Kalau mau ditambah di sini, yang paling sedikit berapa harus dikeluarkan? Kalau lewat kiri 3, kalau lewat kanan 5, berarti lewat kiri. Mengunjungi nenek bisa melalui banyak arah. Yang mana jalan yang benar? Kalau soal awal dan akhir, sering lebih mudah dilihat dari akhir. Seperti ini juga, kalau dari awal ada tiga cabangnya, sedangkan kalau dari akhir cuma ada satu cabangnya, yaitu yang pohon datar. Begitu yang ini pohon datar. Dua orang ini punya kalung seperti itu, kemudian mereka mengambil 4 mutiara dari kalung mereka untuk diberikan ke orang yang baru. Sekarang kalungnya jadi seperti ini. Berarti awalnya ada 7 jadi 5. Berarti 2 yang diambil. Ini juga 2 yang diambil. Apa yang berkurang? Kuning 4 jadi 3. Hijau 3 jadi 2. Berarti kuning dan hijau yang hilang. Kuning dan hijau. Di sini hijaunya 2, hijau 2, hijau 2. Berarti cuma ini yang kuning dan hijau. Cukup satu ciri bisa. Dia menyimpan bajunya ada 1, 2, 3, 4, 5 ke dalam
laci, dimulai dari paling atas dan berurutan yang baju pertama, kedua, ketiga, kemudian ulang lagi baju keempat dan kelima. Berarti baju terakhir adanya di yang gambarnya ada dua buah. Alhamdulillah cuma seperti itu. Kalau sudah selesai, dipilih kirim semua dan dua kali kirim. Itu saja, terima kasih. Alhamdulillah.